Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andi Anthony. Kali ini saya mau bikin tutorial bagaimana edit foto. Nah, kayak gini nih. Jadi coloring zaman now ya. Karena ada beberapa teman yang udah bisa minta diajari tutorialnya. Kali ini saya mau pakai foto anak saya. Oke. Langsung aja kita masuk ke apa? Efek clarity-nya mau ditambah atau dikurangin terserah. Oke, ini saya kurangin dikit aja. Biasanya kita tambahin. Di sini mau dikasih vignette atau enggak? Selera juga ya. Oke. Nah, begitu efek. Oke, yang pada intinya semua warna kita fokusnya di sini. Saya suka dibikin agak kekuning-kuningan, vibrance-nya ditambahin, saturation-nya dikurangin dikit. Terus kita main di mix color. Oke, saturation-nya kurangin semuanya. Blue-nya dikurangin sampai habis ya. Warna birunya. Kita bisa mainin warna hijaunya. Ini udah terasa nih. Nah, ini kan. Kurangin lagi. Oke. Warna kuning juga bisa kita mainin. Oke, bisa saturation juga dikurangin. Sebenarnya kita cukup tinggal nyesuaiin aja sih warna-warna yang ada di ini di fotonya kita ini. Untuk ditentuin ke arah mana tema warnanya. Oke, putihin dikit. Merahin dikit kulitnya. Tuh tadi anak saya tadi tuh nangis minta HP ini padahal saya lagi bikin tutorialnya. Oke. Ini dikurangin aja. Oke, setelah kira-kira warnanya sesuai yang kita inginkan, kita kembali lagi ke custom ini tadi untuk nyesuaiin tema warnanya. Bisa mau dikuningin bisa. Oke, kembali lagi nih masalah selera aja ya. Jadi saya nggak bisa matokin harus gini, harus gini, harus gini, nggak kayak gitu. Oke, vibrance-nya bisa ditambahin biar warnanya keluar. Oke. Saturation kurangi dikit boleh. Oke, mungkin ini gambaran simpel aja. Tinggal kita main ke atur kontrasnya. Atur highlightnya. Atur shadownya. Atur blacknya. Oke, terus atur apa lagi ya? Dihis. Oke, simple tutorialnya ya. Terus kalau kurang rapi, cropnya bisa kita mainin. Ya, biar sedikit rapi. Oke, selesai. Ini dia tutorial simple dari saya. Gimana edit warna apa sih ini terkenalnya ya? Edit apa ya? Instagram zaman now kali ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah untuk tutorial berikutnya atau mau tanya-tanya sesuatu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.